Halo-halo para pencinta geprek. Jangan lupa kalian nonton videonya sampai habis ya. Dan ini juga ada seri keduanya, yaitu cara aku makan geprek level 10 yang tadinya beringas banget. Oh ya, di videoku kali ini aku tuh nyontek resepnya dapurnya Mepro dan juga Amsterdam Kitchen yang mengenai geprek. Kalian bisa kepoin ya channelnya mereka dan juga subscribe. Yuk lihat prosesnya ya. Bahan-bahan bikin sambalnya yaitu ini orange chili. Aku frozen karena di sini mahal banget, jadi aku frozen. Kalau sekali beli banyak ya. Ini adalah chili. Terus ini cabai rawit orange ya. Dan ini adalah bawang putih, aku udah potong-potong. Ini campuran garam, gula, dan garam dan gula. Ini cabainya segini aja, karena nanti aku gak mau banyak-banyak. Terus ini ada bawang putih, aku udah potong-potong. Resep sambal ayam geprek terenak di Belgia, yang pedesnya level 10, cabenya ini pedesnya beringas banget, dan ini hanya ada di Yuliana the Papa Vlog Belgia. Nonton terus ya. Ketika saya geprek itu, cabenya tuh nggak usah, tambahin juga sedikit gulanya. Geprek itu ciri khasnya nggak boleh uleknya halus-halus ya. Terus ini ada bawang putih. Sambal geprek. Semoga mirip dengan geprek bensu ya. Soalnya di sini aku kangen banget pengen makan geprek bensu gitu. Geprek bensu. Okay. Dan setelah itu kita akan tambahkan nanti adalah minyak panas ya. So aku akan taruh dulu di sini. Kita akan tambahin cabai yang tadi kita ulek ya, itu dengan minyak panas. Ini minyak panas. Kita aduk-aduk. Oke, udah selesai. Mari kita mulai. Ini ayamnya sudah matang. Aku geprek loh, geprek. Special geprek. Dan aku akan dua geprek, geprek, geprek. Ayam geprek bukan bensu. Geprek, geprek, geprek. Setelah itu kita tambahin cabenya yang tadi kita sudah ulek ya. Ada ayam geprek bukan bensu. Kita makan sama ini saja. Ayam geprek bukan bensu level 10, pedesnya beringas. Smak luck everybody. Thanks for watching.